Kalau tinggal mengarahkan saja nanti saya ikuti. Oke, Pak. Oke, sekarang kita mau coba untuk menaiki kuda dipandu sama bapaknya ini. Iya. Oke, Pak. Iya. Kita bantu aplikasiin, Pak. Ini gimana naiknya, Pak? Terus kakinya naik. Sendalnya dilepas aja, Pak. Lepas aja, enggak apa-apa. Lepas aja. Biar nyangkut. Ah? Ada dodolan nggih ya? Terus angkat. Coba nanti nyangkut. Oh, wis. Ya. Ya, sambil diarahin, Pak ya. Heeh. Terus dibawa ke sana. Di ini ya. Kalau lari ditarik, Mas. Tarik ke mana, Pak? Ya, terus. Kalau ke kanan? Kanan tarik kanan, belokkan kanan. Tarik ke sini, Mas. Tarik kiri. Terus. Kiri terus, kiri yang keras, kiri keras. Terus. Terus tarik, Pak? Heeh. Ayo maju, kalau maju. Kalau maju dicambuk pakai ini. Pak. Enggak apa-apa. Kalau terlalu kencang ini ditarik pendek. Oh, pendek. Sama. Oh, iya. Ya, bapak yang megang lah. Heeh. Ayo, terus. Terus, Mas, sambil saya shooting nih di Bromo, Mas. Ini sepertinya mau berangkat, Mas. Tarik kanan, kanan. Kanan. Sambil dicambuk belakangnya, Mas. Ya. Terus. Tarik, Mas. Tarik yang keras. Bawa ke sini. Terus, putar terus. Terus, arahkan ke sini, Mas. Bagus ini, Mas, di syutingnya, Mas. Terus ya sampai dekat motornya. Terus diputar-putar terus keliling. Belakangnya dicambuk terus. Dikit-dikit. Bapak kembali ke sini. Kembali, Mas. Tarik yang kanan. Kanan terus. Kanan. Terus, kanan terus, Mas. Ini sambil saya ambil background Brom gunungnya, Mas. Terus. Udah, boncengan Mas. Sama bapak gimana, Pak? Kenapa? Boncengan sama bapak. Kalau sama saya enggak bisa, Mas, berdua. Enggak bisa ya? Enggak bisa, ukuran satu. Oh, kalau sama anak balita bisa. Oh, gitu. Wah. Periksa dulu ini, dicek dulu. Bagus atau enggak ya? Iya, bentar, Pak.